Landingnya juga. Nah, gitu. Ya, oke. Okay. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya berterima kasih pada KPU tentunya dengan seluruh jajaran teman-teman juga dari Bawaslu. Yang hari ini kami alhamdulillah sudah mendaftarkan diri di KPU sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan tahun 2020. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media ya, yang begitu antusias mengikuti perjalanan kami sejak deklarasi bahkan sampai dengan pendaftaran pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Dan juga hari ini saya ditemani oleh para ketua-ketua partai ya, beserta seluruh jajaran partai pengusung. Ada dari Partai Demokrat, ini ada ketua tim pemenangan dari pasangan Aziza dan Ruhamaben, juga ada ketua Partai Demokrat Kota Tangerang Selatan dari Partai Keadilan Sejahtera, dan juga dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ini adalah koalisi partai yang menurut saya Allah sudah berikan yang paling terbaik. Ini koalisi kerakyatan, koalisi keumatan dan juga kebangsaan. Jadi hari ini kami semua siap ya, saya dengan Pak Ruhamaben begitu juga seluruh tim pemenangan siap berlaga di kontestasi Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan juga terima kasih atas ucapan selamat pilaknya kepada saya yang hari ini berulang tahun. Teman-teman media, terima kasih. Ya. Yang ke-17. Ya. Karena semangatnya selalu muda ya. Harapannya di usia saya yang ke-48, tentu tahun ini saya bersama Pak Ruhamaben memenangkan kontestasi Pilkada tahun 2020. Doanya ya. Dan juga berharap kami bisa lebih memberikan manfaat bagi masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Terima kasih ya. Ya. Partai tambahan kita ada partai pendukung dari PKPI ya, yang tadi malam sudah menyatakan dukungannya kepada kami. Dan persiapannya tadi pagi tentu kami sarapan tadi dan alhamdulillah saya dengan Pak Ruhamaben ya, memohon restu kepada kedua orang tua kami ya, saya ke Pak Kiai Ma'ruf Amin, beliau ke Ibu Sabuki ya, beserta keluarga besar kami memohon doa restu sebagai bekal kekuatan kami untuk siap pada hari ini memulai perjuangan kami untuk ikut kontestasi di Pilkada Tangerang Selatan. Pesan apa? Tentu pertama saya harus tetap meluruskan niat untuk perjuangan membangun Kota Tangerang Selatan ke depan. Tentu harus menunjukkan semangat dan siapkan ya dengan sungguh-sungguh saat kami ini akan berlaga di kontestasi Kota Tangerang Selatan. Yang meminta saya dua hal, pertama meluruskan niat, dua mempersiapkan ya dengan sungguh-sungguh upaya kita, perjuangan kita untuk bisa memenangkan kontestasi, dan kami semua sudah siap untuk berlaga di Pilkada di 2020 ini. Imbauan untuk Pilkada tahun 2020 ini, saya dengan Ruhamaben dan seluruh tim pemenangan telah bertekad bahwa Pilkada di Kota Tangerang Selatan ini, kami menginginkan Pilkada ini adalah Pilkada yang riang gembira, Pilkada yang damai, Pilkada yang mengedepankan gagasan-gagasan untuk melakukan perubahan dan juga memberikan harapan baru bagi masyarakat. Tentu dengan tetap memperhatikan ya protokol kesehatan ya, karena kami ingin menjadi bagian dari solusi Kota Tangerang Selatan yang lebih baik, sehingga kami juga ingin ya tetap ikut serta bersama-sama dengan yang lain untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Tangerang Selatan.
Hujan. Dan ini menjadi berkah dan apa? Kita mundur lah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau saya kasih ya? Potongnya beneran ya, Bu. Kayaknya warta. Pelan-pelan, Bu. Kalau wartawan yang pedas, Bu, kasihnya, Bu. Enggak ada yang pedas ya, ya. Harus yang manis-manis. Ayamnya, Bu, ayamnya. Bu, tiup dulu lilinnya, Bu. Selamat. Jojonan. Ini tiup. Kok dikipasin lu bukan ditiup? Biar jadi, kipasin biar jadi. Biar jadi dikipas ya. Saya kasih ke Pak Ben. Pak Ben aja deh, kasih Pak Ben, Bu. Belum makan tuh Pak Ben. Tahan-tahan, Bu, satu jam tahan. Wartawan ya. Wartawan terima ya. Setelah itu saya kasih ke wartawan. Yang perempuan ini ya. Jangan lupa subscribe ya.